Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat puja dan puji yang selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah, yang kita yakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kalimat ini adalah kalimat penghubung yang Allah telah jadikan sebagai kalimat syukur antara Dia dengan hambanya. Dan setiap orang yang mengucapkan ini berarti Allah inginkan kebaikan untuk dia. Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang sedang dia rasakan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, serta puncaknya nanti disempurnakan yang sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya di akhirat, akan dia dapatkan. Oleh karena itu selalulah mengucapkan kalimat mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri teladan bagi setiap manusia, bukan hanya kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai ibadah. Dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, serta juga solusi dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah mengangkat sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990. Dari riwayat Bukhari Muslim ini melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu 'amalan bil-laili thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul, ya fulanu 'amiltu al-barihata kadha wa kadha." وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. Artinya setiap umatku pasti dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Sesungguhnya termasuk salah satu contoh dari sikap terang-terangan dalam bermaksiat adalah bila seseorang berbuat sesuatu pada malam hari, maksudnya dosa, kemudian dia melewati malam tersebut sampai pagi hari dalam keadaan Allah telah menutupi perbuatan salahnya itu. Maksudnya tidak ada yang tahu. Kemudian si pelaku berkata, "Wahai fulan," dia bilang sama teman-temannya, "aku semalam telah berbuat begini dan begitu." Padahal pada malam itu Rabbnya telah menutupinya, maksudnya menutupi dosanya. Kemudian pada pagi hari dia justru yang membuka tabir yang diberikan Allah atasnya. Dari hadis ini banyak sekali kita bisa kutip faedah-faedah. Sebelum kita masuk ke bahasan lebih dalam, yang pertama faedahnya adalah semua umat Islam akan dimaafkan, tinggal terbagi dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil, semua amal saleh bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Wudu, salat, sedekah, baca Quran, zikir, berdoa, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, majelis ilmu, semua ini bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar yang sedang kita bahas itu membutuhkan taubat nasuha yang telah Imam Nawawi rahimahullah sebutkan syaratnya. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan. Jadi kalau dosa kecil, dosa besar, semua bisa dimaafkan dari umat ini. Di sini ada pengecualian. Faedah kedua dari hadis adalah pengecualian pengampunan dosa dari Allah bagi orang yang terang-terangan buat dosa. Ada dua di sini keadaannya orang yang terang-terangan. Yang pertama adalah memang dia pamer, dia bangga dengan dosanya. Zina atau yang mendekati zina di depan umum, sengaja merampok, mencuri di depan umum, sengaja mengekspos gosipnya, gibahnya, fitnahnya, sengaja terang-terangan. Orang dia tahu itu dosa, dia tahu juga itu sebenarnya akan mengundang orang-orang berbuat dosa, misalnya di media dia sekarang di channelnya dengan menawarkan program-program yang membuat orang muda untuk berzina, untuk riba, untuk segala macam. Ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dia meninggalkannya karena dosa besar. Ini jelas terang-terangan gitu ya. Jadi kalau ada orang buat dosa, dosa haram dalam Islam.
Tetapi kalau dia masih menutupi antara dia dengan Allah, ini masih dekat dengan pengampunan. Ada hikmahnya, di antara kata ulama, hikmahnya kalau orang menutupi kesalahan dia, berarti hanya sebatas diri dia. Dia berzina misalnya di kamar, atau cuma dia dengan si lawan jenis yang tahu, tidak dipamerkan ke orang, tidak diceritakan kepada siapa-siapa, maka efeknya hanya dia dengan pasangannya itu. Tapi kapan dia ceritakan, cerita ini akan ditunggangi oleh syaitan untuk memotivasi orang yang sedang mendengarkan dari teman-teman, kerabatnya, tetangganya, lawan ngomongnya di luar tempat maksiat tersebut agar melakukan perbuatan itu. Bukankah sekarang kalau manusia gampang terpengaruh ya, kalau ada orang yang berbuat zina misalnya semalam naudzubillah, lalu dia menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya, bagaimana nikmatnya, bagaimana mudahnya dan segala macam, pasti di antara kita ada yang termotivasi. Karena itu hanya oleh syaitan. Sebagaimana juga kalau ada yang bercerita di depan kita tentang sesuatu yang baik, masalah keimanan. Kemarin kita hadir di majelis ilmu, ada cerita ini dan itu dan menambah iman. Oh saya sempat tersentuh dan seterusnya. Akhirnya nanti orang lain tersentuh untuk juga hadir dalam majelis ilmu. Memang sudah seperti itu. Jadi efeknya bahaya sekali. Orang kalau menceritakan atau terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Dia kalau tadi terang-terangan melakukan perbuatannya. Kalau yang kedua adalah menceritakan perbuatannya. Jadi ada tadi pelaku yang terang-terangan. Dia sengaja di depan umum ciuman, pelukan. Dia sengaja ya, menunjukkan itu. Ini terang-terangan. Dan yang kedua adalah yang dimasukkan dalam hadis ini menceritakan. Dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini faedah yang kedua dari hadis. Faedah yang ketiga dari hadis adalah adanya satrullah. Allah menutupi aib hamba-hambanya. Allah menutupi aib hamba-hambanya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dilanggari. Tapi dia dengan kemahamurahannya mengetahui kelemahan hambanya lalu dia tutupi. Ya, sulit disamakan dengan manusia, karena kalau kita sebagai pemilik perusahaan, kemudian ada orang yang sengaja merusak citra perusahaan, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tentu saja pemilik perusahaan malah kalau bisa diekspos, ini orang ini melanggar dari perusahaan saya berlepas diri, mungkin kalau manusia begitu. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Kalau hambanya berbuat dosa, maka dia pun menutupi dengan kemahamurahannya, memberikan kesempatan agar hamba tersebut bisa sadar dan kembali. Makanya Allah kirim sinyal-sinyalnya. Rasa takut, rasa khawatir. Kalau dia sudah, itu sebelum melakukan. Kalau dia sudah melakukan, ada rasa penyesalan. Ada peringatan-peringatan sampai kepada dia, supaya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi. Itu dulu secara umum, seperti biasa, kita membacakan tentang masalah apa yang ditulis oleh penulis. Tentu sekarang kita akan masuk lebih jauh tentang masalah syarah, ya, penjelasan tentang masalah ini. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan pentingnya seseorang itu menjauhi dosa. Sumber masalah kita semuanya, masalah apapun, dosa. Tidak ada yang lain. Kalau antum sedang menghadapi permasalahan, pastikan itu adalah sumbernya dosa. Diambil daripada perkataan para salafus salih. Di antara yang dinukil dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Perlu ditanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Artinya, kalau orang buat dosa, makna perkataan beliau, binasa dia. Sama dengan orang kerja di perusahaan, dia melanggar. Kan dia sangat dekat dengan ancaman kan. Iya kalau cuma dikasih SP, surat peringatan saja. Ada orang langsung dikeluarkan dari perusahaan. Ada orang mungkin langsung dipotong gajinya misalnya. Dan yang unik adalah kenapa orang sudah tahu itu pelanggaran masih dilakukan. Ini orang-orang yang banyak seperti ini. Sengaja dia tahu pelanggaran tapi dia lakukan. Merusak citranya, menghilangkan peluang pendapatan rezeki halalnya misalnya. Itu kalau di perusahaan dia kerja. Nah ini kalau kita tarik garis lurusnya untuk menjelaskan saja. Tidak disamakan Allah dengan makhluknya. Kalau seseorang melanggar hukum Allah, maka dia sangat dekat dengan hukuman dan ancaman Allah. Ini berbahaya. Allah memang dari satu sisi, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha pengasih. Tapi jangan lupa, innallaha juga syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Itu yang Allah sebutkan dan perintahkan Nabi SAW untuk sampaikan. Nabi ibadi, sampaikan kepada hamba-Ku.
Anni anal ghafur rahim. Saya adalah maha pengampun, maha pengasih. Wa anna adhabi huwa adhabul alim. Tapi ingat, siksaku juga sangat pedih. Artinya bagi orang yang baik, orang yang mau kembali kepadanya, melakukan ketaatan, maka akan mendapatkan sifat Allah, ghafurur rahim. Orang yang membangkang, orang yang selalu mau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka azabnya Allah pedih. Dan untuk apa kita masuk kepada pelanggaran? Sering kami ingatkan pada saat belajar tentang dosa-dosa besar ini, teman-teman sekalian, kalau dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Gak usah dicoba. Oh, babi itu haram. Saya mau coba dulu rasanya bagaimana. Nah, ini penting. Zina itu haram. Saya mau tahu dulu zina itu bagaimana. Judi itu haram. Saya mau main judi dulu. Untuk apa? Jelas konsekuensinya ada hukuman. Gak usah. Pelajaran itu dijauhi. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Itu benar. Sibukkan diri kita dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Salah satu nama hari kiamat adalah Yaum al-Khasrah. Yaum hari penyesalan. Kata ulama, penyesalan terjadi pada hari kiamat untuk tiga golongan. Golongan yang pertama, orang kafir, munafik, musyrik, sudah jelas. Mereka menyesal kenapa mereka tidak sempat beriman. Bisa kembali ke surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Penjelasan tentang penyesalan mereka pada saat masuk neraka. Golongan kedua adalah orang-orang mukmin yang dikenal dengan istilah usatul mukminin. Orang mukmin yang banyak dosanya, masuk neraka dulu baru masuk surga. Sebenarnya mereka bisa kalau mereka perbaikin di dunia, setelah ada saat berbuat dosa itu beristighfar, bertaubat, mereka tidak masuk neraka dulu karena berhasil dimaafkan oleh Allah karena mereka bertaubat. Ini umumnya banyak dalil tentang masalah Allah gembira dengan taubat hambanya. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah taubat banyak sekali. Ya. Di antara hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis Qudsi, hadis itu diriwayatkan oleh para ulama hadis yang berbunyi, "Man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi shiddah." Siapa yang berdoa kepadaku pada saat dia lagi lapang, lagi sehat, lagi enggak ada masalah, maka aku akan menjawabnya dan memberikan solusi padanya di saat dia sedang genting. "Wa man sa'alani ataituhu." Siapa yang mohon kepadaku dengan cara yang benar, aku akan berikan. "Wa man tawadha li rafa'tuhu." Siapa yang merendah karena aku, kata Allah, aku akan angkat derajatnya. "Wa man tafarraga li rahimtuhu." Siapa yang mengosongkan, meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. "Wa man istaghfarani ghafartu lahu." Dan siapa yang memohon ampun padaku, aku akan maafkan. Allah Subhanahu wa taala akan maafkan, gitu kan? Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi orang untuk tidak dihukum pada hari kiamat. Kecuali memang dia sengaja menundahnya. Ini menyesal mereka ini. Golongan yang harus masuk neraka dulu karena dosanya lebih baik daripada amal soleh. Dan itu ada dari umat Muhammad SAW. Makanya dalam banyak hadis-hadis yang sahih, ini sudah kami bedah panjang lebar di bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka. Gitu kan? Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, akan ada dari umatku yang tubuhnya itu bisa memenuhi setengah neraka. Besar sekali. Karena banyaknya dosa yang dilakukan. Tapi dari umat Islam. Jadi, itu ada terjadi. Ini penyesalan. Penyesalan yang ketiga. Ini yang saya ingin digarisbawahi. Penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Atas banyaknya peluang amal soleh selama di dunia. Mereka luput. Mereka sia-siakan. Ah, kan cuma sunnah. Puasa sunnah, zikir, habis sholat. Sholat sunnah, sholat qiyamul lail misalnya, istighfar, sedekah, umroh, yang sunnah-sunnah. Udahlah, itu kan cuma sunnah, gak usah dikerjakan. Nanti mereka akan menyesal. Penyesalannya setelah masuk surga. Karena mereka harusnya kalau kerjakan selama dunia, mereka akan sampai ke derajat yang lebih tinggi. Tapi mereka menyesal juga pada saat itu. Tapi sudah tidak ada gunanya penyesalan itu. Apa maksudnya saya datangkan penjelasan daripada sebab tadi saya sebutkan ini? Agar teman-teman sekalian, kalau ada opsi, saya mana lebih bagus? Berbuat dosa lalu saya bertobat, atau saya sibuk dengan amal soleh ke amal soleh yang lain? Tentu saja amal soleh ke amal soleh yang lain. Jadi gak usah masuk ke dosa dan kemudian taubatnya, kecuali kalau sudah terlanjur terjadi, itu taubat. Dan jangan diulangi. Karena pelanggaran sangat dekat dengan hukuman. Kata ada rahimahullah berkata, "Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyakit kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Sumber semua masalah kalian dosa. Dan obat penyembuhnya adalah istighfar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ibnul Jauzi rahimahullah berkata,
Terjemahannya, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Itu senjata dia. Terjerumus dalam dosa, buat dosa ini, dari dosa ke dosa, diikat terus. Ya. Dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi mereka istighfar, mereka selalu ucapkan la ilallah atau patuh kepada Allah, maka syaitan atau iblis terkalahkan. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira mereka berbuat baik. Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara dia Allah berkehendak untuk mengazabnya. Siapa yang dikarunia mau beristighfar, lisannya berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Luqman alaihissalam, dalam surah Luqman namanya disebutkan, sebagian pendapat mengatakan beliau adalah seorang nabi, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu yang tidak ditolak doa padanya, permohonan padanya. Apa wasiatnya Luqman kepada anaknya? Mintalah keselamatan, mintalah ini dan itu, maksudnya bukan. Dia mengatakan, maka dan tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Di waktu mustajab itu, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Ternyata istighfar ini bukan cuma memaafkan dosa. Kalau antum tidak punya dosa tapi tetap istighfar, itu akan menjadi sumber pahala yang sangat besar. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, tuba. Bagi, ini tuba nama, salah satu nama istana di surga atau tempat di surga, bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abul Minhal berkata, rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Seorang badui pernah berkata kepada tetangganya yang baru datang di pemukiman mereka, siapa yang ingin menjadi tetangga di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar akan mendatangkan awan yang tebal dan mengandung hujan yang lebat. Maksudnya untuk mendatangkan, menyuburkan tanaman, menghidupkan ternak, menghidupkan mereka karena adanya air. Bakr bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap dua baris, dia akan senang melihatnya nanti pada hari kiamat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit untuk aku temukan jalan keluarnya. Maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali sampai dadaku lapang dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku terkadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Maksudnya apa yang baru kami sampaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua solusi kalaupun sampai ada dosa, ya, yaitu kita menutupi dan kita memohon ampun. Jangan justru terang-terangan. Jangan justru terang-terangan. Apalagi membanggakan dosa tersebut, apalagi sampai menjadi motivator buat orang lain mengulanginya atau mengikuti perbuatan dosa tersebut. Berapa banyak orang yang mungkin dia sudah tinggalkan dosa, tapi karena dia pernah menjadi petunjuk bagi orang lain buat dosa, orang itu masih melakukan, maka dia masih panen dosanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati sekali ya dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang menarik untuk dibahas dalam tema kita. Ada seseorang pernah bertanya kepada beliau begini. Bila seseorang melakukan satu dosa pada awal hidupnya dan Allah Azza wa Jalla telah menutupi aib dosa tersebut, di mana tidak ada yang tahu kecuali dia subhanahu wa ta'ala, dan ia telah bertaubat kepadanya, lalu apakah boleh baginya untuk menceritakan perihal dosa tersebut kepada orang lain? Tidak pernah dia buat dosa, satu waktu dia teringat, dia termotivasi untuk menceritakan ke orang lain. Ditambah lagi ada sebagian orang, ini pertanyaan yang lain tapi orang yang sama, ditambah lagi ada sebagian orang yang berkata kepada saya, atas nama Allah Azza wa Jal, atau saya bersumpah atas nama Allah, beritahukanlah kepadaku dosa apa saja yang pernah engkau perbuat di awal hidupmu.
Kemudian pertanyaan yang lain lagi, dan apakah benar bahwa orang yang memberitahukan tentang dosanya maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya? Tiga pertanyaan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengatakan sebenarnya ada tiga pertanyaan dalam pertanyaan di atas, beliau pecah menjadi tiga. Pertanyaan pertama, orang yang berbuat dosa dan Allah Azza wa Jalla telah menutupi aib dosanya, apakah boleh baginya untuk memberitahukan kepada orang lain? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh dosa yang pernah kita buat kita ceritakan ke orang. Tidak boleh. Walaupun ditanya, gitu kan. Tidak usah kita jawab. Ini berbeda teman, ini ada pengecualian satu keadaan ya. Kalau misalnya orang itu mencuri, orang itu berbuat dan dia kepergok oleh pihak hukum dan dia harus membuat pengakuan, itu beda. Tapi yang dimaksud sini tidak boleh adalah kalau misalnya istri bilang sama suaminya, saya mau tahu, kau pernah berzina gak? Atau istri suami bilang sama istrinya, misalnya. Atau teman bilang sama temannya, gitu kan. Makanya tidak boleh diceritakan. Tidak usah diceritakan. Dan tidak boleh juga orang bertanya itu. Tidak usah dia bertanya itu. Ya. Orang yang berbuat dosa dan telah taubat darinya, tidak boleh baginya untuk menceritakan kepada orang lain. Karena ini termasuk perbuatan menyingkap aib yang telah Allah Azza wa Jalla tutupi. Dan ini bertentangan dengan al-afiyah, atau yang diharapkan baginya mendapatkan ampunan dan keselamatan dari api neraka. Itu berjalan sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi yang kita pelajari ini ya. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Dan termasuk bentuk terang-terangan ketika seseorang melakukan sebuah dosa pada malam hari. Lalu masuk waktu pagi sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menutupi aib dosanya. Namun ia justru mengatakan, wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini dan itu pada malam atau pada semalam. Ya. Sungguh ia telah melalui malamnya dalam keadaan Allah Azza wa Jalla menutupi aibnya, namun ia waktu pagi dia menyingkap apa yang telah Allah Azza wa Jalla tutupi tersebut. Namun bila dosa tersebut adalah dosa yang ada hukuman hadnya, had itu hukuman fisik, kayak pencuri dipotong tangannya, orang berzina sebelum nikah dicambuk, yang sudah menikah dirajam misalnya, yang membunuh dihukum mati juga, ada hukuman hadnya. Dan seseorang ingin memberitahukannya kepada pihak waliul amr atau pihak penguasa kaum muslimin agar Allah Azza wa Jalla membersihkan dosa dan siksa tersebut, maka itu tidak mengapa. Meskipun yang lebih utama baginya agar ia menutupi hal tersebut di mana Allah Azza wa Jalla telah menutupi aibnya. Jadi tidak ada dalam Islam itu pengakuan dosa ya. Kita datang kepada ustaz atau kiai lalu mengatakan saya sudah buat ini, tolong maafkan saya. Tidak ada hubungannya itu. Itu antara dia sama Tuhannya. Dia tinggal tutupi, dia tinggal mohon ampun sama Tuhannya, selesai. Dia berjalan dan dia percaya diri saja jalan. Mulai hari itu dia buka lembaran baru sebagai orang mukmin yang sudah taubat. Ya, seperti itu dalam Islam. Nah, tapi di sini beliau katakan ada pengecualian. Kalau ada orang melakukan dosa had, zina, mabuk yang harus kena hukuman fisik. Karena dia takut nanti tidak cukup dengan taubatnya. Dia mohon agar pihak pemerintah setempat menghukumnya. Seperti di zaman Nabi SAW ada yang mengaku datang pernah berzina lalu dihukum rajam oleh Nabi SAW gitu kan. Walaupun Nabi sempat suruh pergi aja supaya dia ya tidak dikena hukuman. Ada laki-laki pernah mengatakan sama Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina, hukum saya. Kata Nabi SAW sambil lihat ke wajahnya mengalihkan ke sebelahnya. Langsung mengatakan, mungkin kau hanya memegangnya. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Maksudnya Nabi SAW, pergilah. Jangan buat pengakuan sini. Bertobat saja antara kau sama Tuhanmu gitu. Tapi dia datang lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi alihkan lagi wajahnya. Supaya orang ini pergi aja. Kau usah buat pengakuan antara kau sama Tuhanmu. Ya, setelah dia bilang jelas, ya Rasulullah, dia buat kesaksian buat dirinya. Saya meletakkan kemaluan di kemaluan. Saya sudah melakukan perbuatan zina, hukum saya. Maka Nabi SAW tegakkan hukum padanya. Tapi asal hukumnya tidak menyampaikan. Cuma dari dalil ini sebagian ulama diantara Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada hukum had dan dia khawatir justru nanti taubatnya enggak cukup, dia mau dibersihkan, maka dia minta kepada wali amr, ini masih ada pintu dibolehkan. Walaupun lebih baik untuk tidak, dia sampaikan kalau emang ya dia bisa bertaubat, kalau ada haknya orang lain dia kembalikan misalnya. Adapun kalau dosa tersebut bukan jenis dosa yang punya had hukuman fisik, maka tidak boleh bagi seorang untuk menceritakannya kepada orang lain, sebab ini mengandung unsur kezaliman terhadap dirinya sendiri serta membuat orang lain menjadi menggampangkan atau meremehkan hal tersebut. Ini masalah menceritakan. Adapun pertanyaan kedua, yaitu orang lain yang meminta kepadanya untuk menceritakan dosa apa yang telah ia perbuat.
misalnya mengatakan atas nama Allah Azza wa Jal, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang telah engkau perbuat. Ini hanya sekedar mau korek-korek dari temannya. Pengalaman kamu bagaimana dulu? Waktu kamu bandel dulu seperti apa? Gitu. Dia mau tahu masa lalunya orang. Gitu. Maka ini tidak boleh bagi seseorang untuk mengusik seseorang dengan permintaan atau pertanyaan seperti ini. Misalnya dengan mengatakan ucapan seperti di atas. Ini bertentangan dengan keindahan dan keelokan nilai Islam. Di mana Nabi SAW bersabda untuk semua Muslim. Min husni islamil maritarku ma la ya'ni. Termasuk tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Artinya kita sekarang nanya kepada teman kita. Kamu dulu buat apa saja? Apa manfaatnya buat kita? Tidak ada manfaatnya. Secara dunia dan akhirat tidak ada manfaatnya. Bahkan terbalik. Kalau dia cerita, dia bisa mengemas cerita zinanya dulu, membunuhnya dulu dengan bagus, maka bisa malah ditunggangi syaitan untuk menjadi motivasi buat kita untuk mengerjakannya. Jadi tidak ada manfaatnya. Ketika itu tidak menjadi keharusan bagi saudara, ketika ditanya seperti itu, tidak menjadi keharusan bagi saudara muslim yang ditanya untuk menjawabnya. Meskipun dia bertanya dan meminta kepada saudara atas nama Allah Azza wa Jal. Karena di situ ada kerusakan dan kerugian yang menimpa saudara. Juga ada unsur kezaliman yang ia lakukan terhadap saudaranya. Allah Azza wa Jal tidak mencintai orang-orang zalim dan tidak mencintai kezaliman. Dan tidak boleh baginya untuk bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Di sini tentu ada perbedaan kalau tadi saya bilang pengecualian ada orang kepergok. Dia mencuri, dia berzina, dirazia, ditangkap. Lalu ditanya. Di sini dia harus jawab. Apalagi pihak yang berwenang, pemerintah misalnya. Ya. Memang itu bukan pasangan dia. Dia berzina, dia mohon ampun kepada Allah, dia mohon maaf kepada pihak pemerintah, kemudian supaya dia diberikan kesempatan untuk taubat. Nah itu beda gitu. Tapi ini yang kita bahas adalah orang yang bercerita-cerita aja. Hanya untuk menjadi bahan pameran saja. Dia pamer sama teman-temannya. Kemudian juga ada pertanyaan yang ketiga kata beliau dari pertanyaan ini sama. Bahwa kalau orang memberitahukan kepada orang lain tentang maksiat yang pernah ia perbuat, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya pada hari kiamat. Maka ini sama sekali tidak benar. Ada statement dari penanya ini. Kalau seandainya ada orang yang ceritakan sama orang lain pengalaman masa lalunya yang dulu jahat, yang tidak baik, maksiat kepada Allah, dengan dia cerita maka Allah akan maafkan. Kata beliau ini sama sekali tidak benar. Seperti yang telah kami katakan, tidak boleh bagi seorang untuk memberitahukan orang lain tentang perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Yang Allah Azza wa Jalla ampuni adalah bila seseorang bertaubat dan kembali kepadanya dari dosa-dosanya dan ia menyesali, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Ditambah lagi bahwa taubat tersebut dilakukan pada waktu di mana taubat masih bisa diterima, maksudnya masih hidup, belum meninggal. Artinya sebelum seseorang menyaksikan kematian dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, ini fatwa beliau dari fatwa Nur al-Darb yang di fatwa beliau di nomor 12 ya, di yang disampaikan pada saat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi juga. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menutupi aib kita dan menutupi aib orang lain. Menguatkan tadi apa yang dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Bukhari Muslim ya. Ayuhan nas, qad ana lakum an tantahu an hududillah. Wahai sekalian manusia, sudah tiba saatnya sekarang kalian berhati-hati atas batasan-batasan Allah. Apa yang Allah larang, jangan pernah sentuh. Mendekati aja, jauhi sekedar. Mulai ada ajakan, mulai ada bisikan, mulai ada dorongan, jauhi. Langsung segera. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Jangan dekati, jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai. Supaya jangan mendekati ke sana. Lalu beliau mengatakan, Man asaba min hadhil kadhurat shay'an falyastatir bi sitrillah fa innahu man yubdiya lahu safhatahu nukim 'alayhi kitab Allah. Siapa saja yang terjerumus dalam perbuatan kadhurat. Kadhurat ini perbuatan jelek, busuk, kotor, jorok. Itulah semua dosa. Semua dosa itu dipandang seperti itu dalam agama. Semua dosa. Jadi kalau syaitan hiasi di mata antum itu bagus dosa itu, berarti itu salah. Itu dari syaitan. Semua dosa ini harus antum pandang menjijikkan. Jorok. Gak boleh disentuh.
Jangan dilanggar. Karena di depannya ada konsekuensi hukuman yang bisa Allah datangkan. Jangan dicoba. Kalau di perusahaan jadi pegawai yang berprestasi. Enggak usah jadi pegawai yang ugal-ugalan. Nah, gitu. Jadi hamba Allah yang patuh aja. Yang soleh. Dan saya sudah sering bahasakan sekali kita hijrah. Hijrah 100%. Jangan setengah-setengah. Jangan dicicil. Sholatnya iya tapi yang lain masih langgar. Enggak. Antum enggak akan rasakan nikmatnya iman kalau begitu. Maksimal sekalian. Gitu kan. Menjadi orang baik jangan setengah-setengah. Dan enggak usah peduli dengan perkataan orang gitu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan yang jelek itu, kotor, buruk, menjijikkan itu, dosa, hendaklah ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Oh, sudah tutupin, jangan malah dia buka. Karena barang siapa yang memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya. Jadi maksudnya tadi menguatkan apa yang kita bahasakan ya. Kalau kita berbuat dosa, tutupin aibnya. Karena kalau dilaporin, berhaklah ya kena hukuman gitu. Ini poin ya. Tentu di sini teman-teman sekalian kita juga pernah jelaskan berhubungan dengan taubat supaya jelas. Kalau antum berbuat dosa itu antara antum sama Allah, misalnya tidak sholat ya. Misalnya berzina, tapi ini bukan pemerkosaan, ini berzina saja secara umum. Ini adalah urusan antum sama Allah. Taubat, tutupin dan jangan diulangi lagi, selesai, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk, ini dibagi lagi nih. Ada tiga bagian di makhluk. Ini dosanya berbahaya banget ini. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah perusakan citra, ghibah dan fitnah. Atau yang kedua, berhubungan dengan masalah pengambilan harta. Pencuri misalnya, menipu. Atau menyakiti fisik. Ya. Ini berarti ada kisos. Tiga hal ini harus taubatnya diikuti dengan memperbaiki tiga-tiganya. Misal, orang taubat dari gibahnya, pernah menggibah atau memfitnah seseorang, maka tidak cukup dengan taubat nasuha kepada Allah karena dia dosa besar. Imam Nawawi mengatakan tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tapi harus diikutin dengan poin penting, yaitu kembali meminta keridhaan kepada orang yang pernah kita gibah. Maafin ya, saya pernah gibah Anda. Dan kalau dia kasih syarat, saya tidak maafkan sampai Anda memperbaiki nama saya. Perbaiki namanya orang. Minta sama Allah petunjuk. Saya dulu pernah waktu pertama gosipin orang ini, siapa yang saya hubungi. Pasti Anda tahu siapa yang pertama Anda telepon. Tanya, saya dulu pernah menceritakan si fulan itu salah ya. Saya sudah tobat. Jadi kalau sekarang nyebar lagi, saya tidak mau ikut campur. Misal. Atau kalau orang itu sudah meninggal, kita perbaikin nama baiknya. Kita pernah rusak di media, kita tampil di media. Saya salah dulu, saya pernah bicara tentang si fulan misalnya. Kalau mau lepas hari kiamat. Karena kalau tidak ini bahaya nih. Masuk dalam istilah muflis. Sudah tahu yang orang bangkrut hari kiamat. Itu diantaranya itu. Kalau dia sifatnya yang kedua. Pengambilan harta wajib dikembalikan. Gak bisa tidak. Kita pernah curi pulpen. Buat manipulasi data di kantor. Sehingga ini kita ambil yang bukan hak kita. Ambil haknya perusahaan. Harus dikembalikan. Taubat kepada Allah. Dan kembalikan itu. Minta keridhaan pemilik harta. Yang ketiga, kalau tidak ditemukan, sudah tidak ditemukan lagi, perusahaan sudah bangkrut, sudah valid, tidak ada lagi, tidak tahu kemana, keluarkan sedekah sejumlah itu niat untuk menebus kesalahan kita tadi. Yang ketiga adalah kalau kisos, kita pernah tonjok orang, sok jagoan, jatuhin gigi orang, tendang orang, jambak kepalanya, apalah. Biasanya orang gitu sok jagoan. Bukan di situ tempatnya. Tempatnya itu di medan jihad. Di jihad saja lagi berperang, kata Nabi SAW gak boleh mutilasi. Gak boleh membakar, gak boleh. Ya, kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang santun, kata Nabi. Coba. Terus ini yang jadi pereman-pereman ini ngapain? Nunjuk-nunjukin kehebatan ke orang. Apalagi ngambil hartanya orang. Itu kan bahaya sekali. Gak boleh gitu. Nah itu kisos. Nabi SAW di akhir hidup beliau sempat mengatakan ini tubuhnya Muhammad SAW. Beliau tidak bilang tubuh Rasulullah. Beliau merendah SAW. Ini tubuh Muhammad. Siapa yang pernah Muhammad sakiti maka silakan dibalas. Beliau juga pernah berkata pada saat memanggil pembantu Ummu Salamah di hadis Bukhari. Tapi pembantu itu rupanya tidak dengar. Ummu Salamah ke kamarnya pembantu itu. Pembantu itu lagi bermain sama anak domba kecil. Kata Ummu Salamah, kenapa saya lihat kau masih di sini pada Rasulullah dari tadi memanggilmu? Dia mengatakan, saya tidak dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya benar-benar tidak dengar panggilan Anda. Maka Nabi SAW sambil pegang siwak berkata begini, kalau bukan karena kisos, maka saya sudah hukum kau dengan kayu siwak ini. Saya bisa pukul kau dengan ini. Tapi kalau saya pukul, saya malah bisa kena kisos kalau seandainya kau tidak salah. Jadi gak boleh sembarangan mukul-mukul orang. Gak ada urusannya itu. Ya.
pukulan pun dalam Islam seperti kasus hadis Nabi SAW tentang perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di 10 tahun. Hadis itu tentang anak. Hadis tentang atau ayat Al-Quran dalam surah Nisa tentang bolehnya memukul wanita yang nusyud, membangkang. Ulama sepakat dengan istilah darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas, sebagian memberikan isyarat dengan jadi telunjuk atau dengan kayu siwak. Bukan memar-memar anaknya orang, dipukul istrinya bengkak-bengkak pulang, anaknya sudah luar biasa gitu. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Allah mengangkat rahmat dari hati sebagian orang gitu kan. Jadi kalau emang menikah untuk berantem, sekalian beli ring aja, tanding di situ. Ya. Karena aneh gitu, rumah tangga yang satu lempar piring, yang satu banting pintu, satu jambak-jambakan. Ini rumah tangga atau apa ini gitu. Itu juga dengan anak Allah amanahkan. Berapa banyak orang di luar sana pengen punya anak, Allah gak kasih, belum kasih anak. Kita dikasih anak malah dipukul, malah ditendang, malah dimarahin. Kenapa gak dididik? Anak-anak salah saatnya diingatkan kan gitu. Itu aset amal jariah. Nah ini poin-poin yang harus diperhatikan. Ya. Juga ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, dan hamba itu menutupi juga, sebagaimana Allah tutupin, dia tidak mau buka, dia rahasiakan benar. Dia terus bertobat kepada Allah, maka pasti Allah juga terus akan melanjutkan penutupan itu sampai hari kiamat. Di hari kiamat juga Allah tidak akan beberkan dia nanti di depan umum. Karena dia sudah tahu, dia tahu malu. Oh Tuhan, saya melindungi saya, maka saya juga harus melindungi diri saya. Begitu. Ini poinnya. Itu juga dengan hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW ya mengingatkan mirip dengan riwayat tadi, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umat akan dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat dosa, wa inna minal mujahana an ya'mal ar-rajul bil laili 'amalan thumma yusbi wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-bari kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbi yakshifu sitra rabbih. Hadis ini mirip dengan yang tadi ya. Hadis Bukhari Muslim tentang bagaimana dia ditutupi oleh Tuhannya kemudian dia membukanya sendiri pada esok harinya. Kesimpulan yang kita sampaikan teman-teman sekalian, bagaimana poin pertama, jauhi semua dosa. Tidak usah dicoba karena itu sumber permasalahan. Sudahlah, cukup yang lalu-lalu antum lakukan, kalaupun pernah lakukan sekarang istighfar, taubat kepada Allah, jangan ulangi. Karena pasti ada efek jerah. Ya. Dan poin yang kedua, daripada kita habiskan waktu kita berbuat dosa lalu bertobat lagi, lebih bagus kita sibukkan diri kita di waktu itu beramal soleh. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Walaupun ini bertobat bisa diterima, tapi ada masih banyak risikonya. Bisa saja kita tidak sempat taubat sebelum meninggal, bisa saja istighfar kita belum cukup memaafkan dosa itu misalnya. Atau paling tidak ada efek jerahnya. Mungkin antum sudah hijrah, antum kaget, kok masih ada saja cobaan-cobaan yang datang. Ya memang begitu. Saja efek jera daripada itu. Kan gitu. Jadi, tidak usah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian, tidak usah juga selalu mengorek-ngorek dosa orang lain. Tidak usah. Sengaja nanya-nanya, sengaja ngorek-ngorek, mau dengarin, tidak perlu. Ya. Kisah hijrah yang kita pernah angkat dan kita biasanya angkat di pekan ketiga, itu hanya menceritakan bagaimana orang ini taubat. Oh, saya taubat karena saya mendengarkan ceramah tentang ini. Nah, begitu. Itu boleh. Kisah hijrah. Dia langsung ke poin yang bisa memotivasi pendengarnya agar bertaubat juga seperti dia. Oh, ternyata ada orang taubat karena dia dengarkan ceramah tentang neraka. Oh, ada orang taubat mungkin karena pernah melihat temannya dia tabrakan di depan mata dia terus meninggal. Misal contoh. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi jangan dia ceritakan, saya yang dulu pezina loh. Mungkin tidak ada di sini yang hadir yang mengalahkan zina saya. Wah, luar biasa. Kan ajaib itu. Ya, saya pernah ketemu sama seorang ikhwan, dia membahasakan ke saya. Ustaz, saya pernah punya kasus, siapa yang tidak tahu kasus saya? Dia bilang gitu, sampai menasional. Sebentar, akhi, saya enggak tahu kasus antum. Saya gitu, saya enggak tahu kasus antum, enggak pernah dengar kasus. Kok antum merasa paling hebat dosanya? Enggak usah. Yang tahu mungkin segelintir orang di situ, Allah mesti tutupin itu. Gitu kan. Kenapa harus berbangga dengan itu? Allahu a'lam.